Menjelang Hari Raya Idul Adha atau biasa disebut Lebaran Kurban, kini pasar hewan mulai ramai dikunjungi para pembeli, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Harga sapi kurban pun mulai merangkak naik, seperti yang terjadi di pasar hewan Desa Kemulian, Kecamatan Marunjaya, Kabupaten Tasikmalaya, pada Rabu 23 Juni 2021, aktivitas jual-beli hewan kurban mulai meningkat. Namun, jumlah pembeli saat ini malah menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sangat disayangkan, di tengah pandemi ini masih banyak pengunjung yang mengabaikan protokol kesehatan, yaitu tidak menggunakan masker. Asep Sahril, salah satu penjual hewan kurban, mengatakan, berkurangnya jumlah pembeli karena daya beli masyarakat menurun. Di samping harganya naik, lantaran harga jual pun dari petani mengalami kenaikan. Pembeli memang ramai, tapi dari tahun kemarin memang ada penurunan pembeli. Ya, gak signifikan, cuma beberapa persen. Biasanya kan tahun kemarin itu ramainya banget gitu. Sekarang itu karena mungkin situasinya, ekonominya pandemi lah. Jadi yang kurban juga biasanya agak kurang di tiap PKM-nya. Biasa yang motong 3 ekor, 5 ekor. Sekarang kan kurang 1, kurang 2 gitu. Jadi berimbas ke pasar hewan di sini. Kalau harga ada kenaikan dari tahun kemarin, sekitar 2 jutaan lah. 2 juta, 1 juta setengah, 2 juta lah. Tapi harga mah tinggi, malah tinggi, cuma pembeli, kuantitas pembeli tidak ada, kurang. Sementara, pengelola pasar Haji Maman memperkirakan bahwa kunjungan ke pasar hewan akan terus meningkat seiring masih adanya kesempatan atau waktu selama 3 pekan menjelang pelaksanaan Idul Adha. Kunjungan, ya kita kalau yang belanja juga emang ada, tapi belum muncak seperti yang kebelakang-kebelakang gitu. Nah, harga mah saya tanya-tanya sama pengusaha hewan, katanya udah naik gitu. Udah naik, soalnya kan pasar hewan yang ada di Marunjaya belanjanya kan dari Jawa, ditambah lagi orang Jawa jualan di sini gitu, katanya pembelanjaan dari Jawanya juga udah naik gitu. Dari Marunjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Bilal, inilah Tasik News melaporkan.